Indonesia. Bercanda. Dan sekarang kita akan melanjutkan untuk mengetes kemampuan mereka dalam bermusik. Karena kita akan kembali bermain dalam berpacu dalam emosi. Pertanyaannya tadi sebutkan lagu yang sudah dinyanyikan oleh Seven Harmony. Jawabannya? Penantian berharga, Perfect Stranger, Dari Mata. Dari awal, sebutkan. Bapak tadi sebutkan, nyaru Pak. Bapak, sekarang Bapak baperan ya Pak ya? Maksudnya kalau yang sudah... Mau kemana berdua, mau kemana? Mau tembak nih. Tembak. Bapak saya usul bagaimana kalau dari awal acara dulu, ini waktu dibentuk Pak. WIB ini Pak, Bapak suruhnya itu Pak. Dari pilot Pak. Jangan tak kabur, jangan sombong. Ini baru 3 lagu aja Anda gak bisa menyebut. Apalagi dari yang dulu. Maksudnya gak masuk akal Pak. Yang sudah-sudah ya sudah Pak, jangan dibawa lagi. Itu siapa... karena cuma 3 kita mencoba ngetes dulu nih. Besok-besok kita mau nanya 2 minggu lagi. Sebutkan lagu yang tadi sudah dinyanyikan oleh Seven Harmony. Masa nggak inget? Yang pertama tadi? Penantian berharga. Ya, yang kedua Perfect Stranger. Yang ketiga Dari Mata. Pepi cuma inget satu tadi. Cuma Dari Mata doang. Iya Pak, saya cuma inget Dari Matamu. Iya. Ya, kita semangat. Kosong nih Pak. Wah kosong nih. Dikontrakin aja Pak. Kos-kosan kali ya. Gua dong. Kasian. Berarti tim A yang menang. Ya. Selamat tim A. Dan Anda berhak membawa pulang apa? Silakan Bung Alex. Selamat kepada pemenang kali ini. 1 unit ruko yang dipersembahkan oleh kacamata tembus pandang. Tendang. Kacamata yang kalau hilang susah dicari. Silakan bawa pulang. Iya. Kita dapat ruko nih Pak jadinya. Wis. Ruko nih. Di rukun. Kuncinya nih dulu. Silahkan. Gue dipetain kuncinya. Pak. Ini apaan? Ada ujungnya mentung. Saya, coba, saya coba. Lihat fitinya ruko bukan linggis Pak. Coba. Kenapa coba. Saya dikasih linggis dipetain? Maksudnya bagaimana? Anda tahu ini adanya bisa dilihat. Ruko, ya, saya lihat dulu. Ruko. Nah ini ada ruko, rumah kosong. Ini adanya. Bukan apa ini? Buka aja udah. Pak, itu bukan hadiah Pak, suruh bobo Pak. Oh, ini masalah bengkek Pak. Rumah kosong. Ruko tuh rumah toko, bukan rumah kosong. Sih kan ruko tuh rumah toko, rukan rumah kantor. Lah, kok rumah kosong? Itu gantung sponsor yang ngasih hadiah, kacamata tembus pandang ngasihnya ini. Fotonya nggak gini awal, Pak. Ini tadinya kayak tadi yang gambar. Silahkan. Tadi kan gambar yang pertama. Lagi. Jadinya gini. Lagi kalau... Ya, ya. Ada ya, kuis hadiahnya dapat linggis loh. Oke, gantung. Aduh. Saya lihat rumah kosongnya di belakangnya halamannya luas. Kayak rumah Abu Nawas ya. Dari tapi tidak hanya Bedu dan JJ mendapatkan hadiah, tapi penonton yang di rumah yang sudah berhasil menjawab juga akan mendapatkan hadiah Rp500.000. Iya, tadi pertanyaannya ada jawaban 6 kota huruf ke-4 E. Dari iya. Pertanyaan untuk bisa foto bersama kita pakai, ini dia jawabannya. Iya. Selamat mendapatkan Rp500.000 dan jangan lupa dipotong pajak. Iya. Nah Nica, kita sudah melewati beberapa kuis yang membuat mereka sadar bahwa sikap otoriter itu tidak cukup baik. Ya. Ya, betul sekali. Mungkin calon tong bisa memberikan konklusi Nica. Wah. Buat seluruh penonton yang ada di studio, yang di rumah, dan para peserta. Masih aja ngasih konklusi. Ya. Bicara masalah otoriter. Otoriter. Oke. Ah. Kenapa Pak ikut cicilan Pak? Enggak lupa mau ngomong apa. Jangan lupa loh. Musiknya. Musiknya udah
enak loh, Cak, malah lupa. Musiknya bagus, lupa kok musiknya. Konklusi ya musik. Aduh, sampai dua kali udah. Ya, ingat. Punya karakter sewenang-wenang dan tidak mau diusik, itu adalah otoriter. Tapi kalau mau bersenang-senang dan nonton musik, nikmati Chain Smoker. Chain Smoker! Chain Smoker! Smoker! Smoker bukan smoker. Otoriter, bukan otoriter. Ya. Biar pas. Ya ikutin yang aslinya aja, Smoker. Chain Smoker loh, enak. Smoker. Otoriter dan Smoker, gak cocok. Smoker! Ada yang care otoriter, gitu, gak enak. Ini gimana? Udah ada penonton jauh-jauh loh, Cak. Udah, terserah, terserah. Nggak harus Chain Smoker ya. Nah, oke. Okay. Yang itu lagi musiknya yang lain. Nanti yang kalau musiknya itu keluar Chain Smoker. Iya. Yang lain. Smoker lagi nanti. Punya sikap sewenang-wenang dan tidak mau diusik, itu namanya otoriter. Tapi kalau ingin bersenang-senang dan menikmati musik, nonton konser. Konser ini konser apa, Pak? Dangdut Chain Smoker. Oke, kalau gitu sudah habis perjumpaan kita pada malam hari ini. Terima kasih Jessica Mania. Terima kasih Brandon Salim, terima kasih untuk seluruh penonton yang hadir di studio. Dan terima kasih teman-teman yang sudah datang jauh-jauh dari Yogyakarta. Dan terima kasih juga untuk seluruh penonton yang ada di rumah. Ikuti terus quiz yang ada di Waktu Indonesia Bercanda. Dan kita akan ketemu lagi dengan tema-tema yang pastinya lebih menarik lagi. Saya Nabila Putri. Dan saya Jalondo. Kami pamit undur diri, sampai jumpa.